Ini bapak sudah sangat kelihatan tua. Saya nggak tahu dia jualan apa. Harinya udah sore, menjelang hujan. Dia masih menyusuri jalan. Nanti di depan saya coba sapa. Rajin banget ini. Saya nggak tahu dia jualan apa ini. Berang pernah ku cakna, lempang huruf katang tuan. Pak, jualan apa? Ke pinggir pak, di depan pak. Depan. Jualan es. Depan. Depan pak. Bukan bos. Bapak sini. Aduh, tarik es apa? Ya? Geser sini pak. Geser. Oh, es apa jualannya? Bapaknya sini coba sama sini. Es apa? Es rujak, ya. Esnya es mambo. Rujak, ya. Coba lihat. Oh iya es mambo zaman ya. Dulu masih sini ya. Saya dulu pernah waktu. Ya. Aduh, bapak rajin. Satu ininya berapa? 3.000. 3.000. Hujan begini pak masih ada yang beli? Ada aja, alhamdulillah. Oh ada aja, alhamdulillah. Ini bikin sendiri. Sendiri. Lemari esnya? Berutang. Berutang gimana? Bapak punya lemari es? Itu ada berapa lagi? Ada berapa lagi esnya? Ya? Coba sini bawa. Ada berapa lagi? Esnya ada. Ada berapa? Sang dibungkusin semuanya ini pak. Saya dingin. Bapak ini ambil pak. Aduh. Oh. Ada. Dingin. Rajin nih bapak nih, rajin banget. Berapa lagi sok bungkusin? Satunya berapa? 3.000. Berapa satunya? 1.000-an sok, hitung aja berapa. Satu. Dua. Hujan-hujan jualan es. Tiga. Ayo hitung. 4 5 udah 10, habis semuanya aja dok, diangkat sama ininya aja pak, diangkat. Masukin di sini. Masukin ke sini. Berapa hitung sama bapak itu? Ini 10. Terus berapa? 6, terus? 20. Dua puluh tiga, terus? 25, 26, 27, 27 pak, jadi 27.000, ini 1.000-an, masih ada zaman gini 1.000-an pak, anak-anak, terus ini berapa, ini 3.000-an, 3.000-an 1, 3.000-an, 3.000 berapa, 1, 3.000 satu. 2.000. Oh 2.000-an. Cok hitung berapa? Gak usah diangkat pakai ininya aja. Diangkat. Satu. Oh udah di sini aja ngitungnya pak. Hitungnya sini aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, udah 25 aja hitungnya. Oh, 25, 25 kali 3.000, 2.000, 20 kali 2, 40, 5 jadi 50.000, 50.000 ditambah ini 27, jadi 77.000. Nah, 77.000 habis esnya? Habis. Biasanya dapat berapa sehari? 200.000. Sekarang udah dapat berapa? Udah dapat 100. Kurang dong uangnya. Belum dihitung, Pak. Hah? Oh, belum dihitung. Nah, 77.000. Nah, selesai. Ini bayar, Mang. 77.000. Alhamdulillah. Habis. Nah. Udah. Jadi kembali berapa? Kembali 23.000. Ada enggak kembaliannya? Hebat nih, jujur banget sih Bapak. Ngapain enggak jujur jadi orang apa ya? Dosa enggak jujur itu kata Bapak. Gak jujur itu dosa kata Bapak. 23.000. 3.000. Oh, udah dapat banyak. 3.000. 3.000. Nah. 1.000. Nah, jadi 23.000. Itu Bapak udah dapat berapa? Itu dia nanti aja gitu. Hitung aja enggak apa-apa. Ada aja di rumah itu mah. Di sini aja. Ngomong yang di rumah. Di rumah. Bapak beli bahan ini di mana? Cincang. Hah? Istri. Iya. Di sini ada enggak? Tahu ya. Kita beli sana yuk, Pak. Ayo ini bawa nih. Ini plastiknya ini, Pak. Iya. Plastiknya. Oh, ini masih ada, Pak? Udah, ini mah BKR. Oh, udah upgrade barangnya. Enggak, ya, minta plastiknya. Nah, udah plastiknya. Plastiknya ini nyangkat. Nah, angkat biar ini nggak bocor. Masukin. Nah, masukin sini. Op. Nah. Masukin. Tuh. Udah. Ya. Udah dapat. Sekarang Bapak dengan saya belanja kebutuhan besok bikin es. Nanti biar Bapak enggak ngemodal lagi. Udah yang itunya. Biar enggak mau ngemodal lagi ya, Pak ya. Kacang hijau, apalagi bahannya? Sini Bapaknya. Bahannya apa aja? Kacang hijau, terus gula merah, gula putih, terus mangga muda, mangga muda, mangga muda nanti beli di luar. Kacang hijau, gula merah, gula putih, terus jahe. Kacang hijau, gula merah, gula putih. Jadi yang suka belanja si nenek. Nenek ya. Belanjanya di mana? Di warung. Di warung. Ya. Belanjanya sedikit-sedikit. Ah, ya udah. Oh, sini aja. Biarin es mah. Ini rodanya pinggirin dulu. Oh, ke pinggirin. Ya, Bapak mah apik. Nah, pinggirin rodanya. Udah. Oh. Kulkasnya dapat berapa? Bapak dapat nganyuk. Nganyuk udah lunas, Pak. Udah lunas. Oh, dia bikin sampai zaman. Ya, alhamdulillah. Dia bikin kulkas dari ngutang. Ngutangnya di mana bikin kulkasnya? Di perumahan juga. Oh, di perumahan. Ngambil dari siapa? Dari Bu Lusi. Oh, ngambil. Cicilan berapa per bulan? 300.000 per bulan. Sekarang udah lunas. Alhamdulillah, ini saking rajinnya hebat di kulkas. Lunas, kulkasnya sudah lunas. Hebat, rajin sehari dapat 200.000. Untungnya dapat berapa? Ya? Untungnya dapat berapa? 100. 100.000 untungnya? Iya, kalau
200. Bapak suka pakai minyak goreng di rumah? Pakai. Pakai. Ini buat emak. Ya. Ayo, Bapak beli ini. Gula merah ada enggak gula merah? Ini Pak yang ada promo. Mana? Yang ini. Jangan dong saya pakai. Biar enggak promo, itu plastik enggak boleh. Iya. Pakai susu enggak? Boleh, susu. Susunya susu ini. Coklat. Coklat. Coklat katanya. Mana susu coklat? Susu. Susunya ya, sekalian belinya ya. Nah, ya. Susunya. Pak cukup? Cukup ya. Ayo, cari apa lagi? Gula putih, gula merah dulu. Nih, gula merah. Nah. Oh, cukup segini? Cukup. Gula putih ya? Nih. Gula putih ini? Iya, Pak. Nah. Nah. Tuh. Kan? Bapak punya gula putih cukup. Apa lagi kacang hijau? Kacang hijau ada enggak? Kacang hijau ada. Alhamdulillah. Bapak mau suka kue kaleng gini? Bapak suka? Suka. Bapak punya beras di rumah? Belum beli, nanti belinya. Bawa beras ya. Bapak bawa beras ya. Kacang hijau. Jadi Bapak nanti enggak usah belanja lagi. Udah dibelanjain. Jadi tiap hari tinggal terima keuntungan, ya. Masih ada nggak ada hijaunya? Tinggal segitu kalau tetap kacang hijau, Pak. Terus apa lagi? Udah popes nggak ada ya? Kenapa? Popes nggak ada. Apa, Pak? Popes. Popes nggak ada. Udah, ini aja udah. Udah, kacang hijau. Kacang hijau aja cukup. Udah. Ini adanya Nutrisari. Enggak, biasa pakai pop ice. Popes. Apa? Kacang hijau, susu udah? Udah. Kacang hijau udah? Udah. Gula merah udah? Udah. Kopi? Udah, jangan berkopi. Gula merahnya udah habis ya? Udah, Pak, tinggal di pelayan aja. Oh, udah. Yang gini, Bapak enggak? Agar, Pak, puding. Udah, enggak. Enggak pernah bikin. Enggak pernah bikin. Ya, jadi itu apa? Belum tahu caranya. Bapak suka ini enggak? Suka. Suka. Dek, ini penjol-penjol loh barangnya. Apa, Pak? Barangnya penjol-penjol loh. Boleh, Pak. Bisa. Kan nggak boleh, Pak. Udah rusak. Siap, Pak. Oh, penjol-penjol tuh. Nah, Pak. Hey, Pak. Biasa yang belanja teh nenek. Iya. Bapak butuhnya biasa apa yang digunakan di rumah? Apa? Gula, penyulit gula. Gula udah. Udah cukup udah. Terus? Udah. Apa lagi? Sabun mandi, sikat gigi suka? Suka. Ada. Kita cari ya. Sikat gigi buat berdua sama nenek iya, kan? Iya. Nah. Ini modalnya ya. Iya. Nanti Bapak untuk cuci tangan kalau habis keliling iya. Ya. Ini sabunnya. Sabunnya mau batangan? Udahlah, udah aja. Enggak, ini batangan ada. Biar gampang. Nah. Iya. Banyak. Suka nyuci? Suka. Iya. Nah, udah lengkap. Udah lengkap, udah banyak. Nah. Bapak suka gak pakai minyak angin? Suka. Itu pakai itu, kayu putih ya, yang gede. Nah, Nini itu berarti kebutuhannya tinggal beli apa? Nanti aja beli pop es, beli itunya, beli pop.
Pop ice? Iya. Hanya pop ice aja kan? Iya. Itu kan sudah bisa untuk beberapa hari ya, Pak ya? Iya, bisa. Bapaknya rumahnya di mana? Di Gianyar. Oh, di perumahan di dalam? Iya, di dalam. Di perumahan? Iya, di perumahan. Tinggal di rumah Bapak? Iya. Yang bekas di Burohana dulu rumah. Bekas siapa? Bekas di Burohana dulu. Bekas Burohana? Iya, yang dulu pengasih. Oh iya, oh dikasih? Iya dulu. Oh, Bapak dapat rumah dari Borohana iya, almarhum? Iya dulu. Yang punya Gianyar? Iya dulu. Oh, alhamdulillah. Kok bisa Bapak dikasih, gimana ceritanya? Kan kita punya tanah dikit. Dia, terus dia tukar bikin rumah. Oh, Bapak punya tanah? Dikit. Sedikit? Iya. Ditukar sama Borohana? Iya, 50 meter. 50 meter, ditukar? Iya. Bapak dibangunin rumah? Iya. Tanah yang Bapak dikasihin? Iya. Bapak dibangunin rumah? Iya. Oh. Di rumah Bapak di situ ya? Iya. Sama nenek di situ. Iya. Bapak punya anak enggak? Punya. Di mana sekarang anaknya? Kerja. Di? Cari sampah. Kerja cari sampah? Iya. Jadi tukang sampah iya, apa cari sampah? Tukang sampah. Oh, ya, dikerja kan? Di Gianyar? Iya. Umur berapa? Umur udah anak dua aja, Pak. Anak itu. Hmm. Anak dua, udah pisah dengan Bapak? Udah pisah. Hmm. Dari Garut. Bapak asli mana? Kita asli Bandung. Asli Bandung? Itu tanah di situ 50 meter dulu ceritanya gimana punya tanah? Ngumpulin uang ya. Heeh. Uh-uh. Ngumpulin. Ada yang nyicil tanah tadi nyicil. Sama Pak itu. Nyicil. Satu hari berapa? Sebulan ada. Dia butuh uang 50. Saya nyicil 10.000 aja. Heeh. Uh-uh. Bapak jualan dari tahun berapa? Udah 2 tahun ini. Enggak, sebelum beli tanah itu dulu jualan apa? Naik sampah. Oh, Bapak pemungut sampah? Narik. Narik? Buat uang sampah dulu. Di Gianyar? Iya dulu. Ngumpulin uang beli tanah? Iya. Hebat. Luar biasa. Ya, embernya itunya? Gampang embernya. Gimana bawanya? Bisa nggak bisa, bisa? Gimana bawanya? Udah bisa. Nanti dianterin. Nggak bisa gini. Bisa gimana? Bisa. Susah Pak? Nggak gampang. Nah. Kita dianterin nanti. Iya ya. Dianterin, Bapak diikutin. Nanti embernya dibawain. Iya. Nah, Bapak mau jalan, embernya ya. Dibawain. Iya ya. Iya. Ya, sok. Ya. Bapak mau terus kemana? Pulang. Ini bawa. Buat bekal tambahan modal Bapak ya. Salam buat istrinya, ya. Yang sehat bapaknya. Ya. Sehat. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Salam. Iya. Iya ada yang nganter. Ya. Bapak mau nganterin embernya, sok nganterin aja. Ya. Ke beca, bapak. Apa? Enggak. Ke ininya. Nganterin si bapak nih. Aku. Cintaimu dalam keresahan terindah.